karena bahkan harga kecilnya ada karena menyikapi kenaikan BBM naik. Tapi tadi saya di pasar Purwodadi Kota, ini yang naik sedikit adalah ada beras tadi termasuk cabai rawit, tapi yang cabai rawit tapi yang keriting yang harganya mahal, tapi yang cabai biasa harganya sudah hanya 14.000 tadi eceran, 24.000. Dan tadi langsung ke BBM dan nyikapi ada antrian tadi di pom bensin tadi ya, karena ada aturan harus pakai barcode tadi. Kalau yang tidak punya barcode tadi harus buat dulu, dibuatkan kartu barcode juga kalau tidak punya HP Android. Ada solusi, ada dibuatkan kartu barcode tadi. Tapi menyikapi ini juga mungkin tidak langsung bisa cepat untuk menyikapi ini karena ada pembuatan barcode tadi. Dan masalah masyarakat mungkin ada yang tidak punya HP, ada yang tidak punya HP juga Android, dan ini kan juga agak lama tadi. Saya menghimbau tadi dari pom bensin tadi supaya cepat, bagaimana sudah buka pintu beberapa pintu itu yang di lapangan tadi. Tapi masalah beras, Bulog juga sudah ada persediaan. Mungkin kalau khusus untuk kabupaten Gerobogan mungkin sampai akhir Desember tutup